Jadi untuk safflungnya ini antara papan atas itu sama kipas itu 1 inci spasinya, itu jaraknya sama juga dengan lunas nih, antara kipas sama lunas 1 inci. Kami menggunakan saf ini ukuran 1 3/4 inci. Juga itu kepalanya ini sama ukuran 1 3/4. Soalnya support 4D 3/4 ya kan. Ya bisa pakai satu setengah. Oke, kita masuk bagian dalam. Gearbox. Senternya gimana? Oops. Jadi dari malam hujan ya guys, airnya berbandu hujan, jadi nggak ada air keluar dari luar. Udah bagus nih pemakalannya. Untuk gearbox ini dia guys, gearbox yang ingin pakai, gearbox ini bisa juga disebut gearbox tempel. Jadi udah center sama as, itu koplingnya. Koplingnya ya ini. Kami menggunakan rasionya atau putarannya itu 41 kalau digenapkan. 41 kalau digenapkan. Nah, dia rasionya ini dia guys. Rasio 3.83 banding 1. Berarti 41 lah. Kayak beli tokonya bilang ini 41 katanya. Tapi nggak sampai 41 sebenarnya. Yang 41 untuk gearbox mini ini nggak ada itunya. Inilah hampir-hampir 41 ya kan. Oke. Untuk kepala bagian depan, kepala saflung sudah dimatikan juga menggunakan buat cacing 4 pon, panjangnya itu 3 inci. Dan ini klop nih guys, ini masuk ke sini klop nih, nanti buat ada satu nih. Untuk bagaimana menyebutnya bulu saflung, biasa kan orang kuningan ya kan bulunya ini. Kami menggunakan stainless saja soalnya lebih tahan. Kuningan itu kan lama-lama juga dia akan, ya tahu sendiri lah ya kan, akan meropos. Stainless ini bisa dikatakan seumur hidup ya, bagi yang tahu lah ya kan. Atasnya